Kerajaan negeri melalui Yayasan Terengganu memberi komitmen tinggi dalam memartabatkan pembangunan pendidikan serta merealisasikan hasrat sebagai negeri anjung ilmu. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad bin Said berkata, setiap tahun kerajaan membelanjakan 17 juta ringgit sebagai galakan dan sokongan kepada pelajar di negeri ini. Kita ingin berdiri tambah dengan harapan untuk membantu kerajaan anak Terengganu dengan cemerlang gemilang pada masa depan. Ini harapan itu. Kita ingin lahirkan anak-anak yang berwawasan, anak-anak yang berkebolehan dari peringkat negeri, negara dan antarabangsa. Ini yang kita mahu. Sebab itu kita sanggup belanja lebih berbanding negeri-negeri lain. Kita adakan kelas komputer, kita beri ibu, kita adakan kelas maya, kita adakan tuition percuma, kita hantar Terengganu dalam dan luar negara dalam bidang. Menteri Besar berkata demikian di majlis penyampaian bantuan pendidikan Yayasan Terengganu kepada pelajar STPM di Wisma Darul Iman. Pada majlis berkenaan, seramai 1,623 pelajar yang akan menduduki CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bulan depan menerima bantuan RM1,000 seorang. Dalam pada itu, kerajaan telah membelanjakan RM1,623,000 untuk program itu tahun ini dan RM12.6 juta sejak program berkenaan diperkenalkan pada 2008 yang membabitkan 12,754 pelajar.